Nggak tahu ini udah kali keberapa gue ke sini karena tempatnya enak banget, menunya juga murah-murah banget. Ini ada 3 lantai. Gue spill menunya dulu ya. Namanya Osaka Hive Cafe. Nih menunya ramen 16.000 aja, udah ada sosisnya, telurnya, ini enak banget sih. Berbagai macam menu ramen lainnya. Gue mesen yang ini nanti. Ada katsunya. Ada juga yang dry ramen. Ini juga bisa kita tambah-tambahin ekstra. Ada yang udon. Susinya juga ada nih. Ada yang bento, yang suka paket bento, atau mungkin yang makanan berat nih, chicken stick, sirloin, iga bakar, nasi. Gue pernah, lumayan enak juga. Nah, makanan berat, kwetiaunya gue suka juga di sini, enak. Terus ada makanan ringannya nih, murah-murah banget. Gue ini pernah enak, ini juga enak, ini ntar gue pesen lagi juga, ini juga pernah enak. Pokoknya enak-enak semua. Tempe mendoan. Nah, yang ngopi-ngopi nih, murah-murah sih. Taro coklat. Ada bobanya juga, milkshake juga ada. Es krim nih, buat yang suka dessert. Dan ada minuman lain, teh. Murah-murah sih. Nah, ini menunya. Ini di lantai 2. Nyaman banget. Terus ada buat live music, ada juga kita mau karaoke-karaoke asik. Di sini oke sih. Buat mainan juga ada. Nah, ini ada outdoor-nya. Kita lihat outdoor-nya yuk. Asik sih buat nyore-nyore, outdoor-nya bagus juga. Keren banget sih, di Sawangan ada kayak gini. Bagus-bagus. Outdoor lantai 2, lantai 1-nya ada nih. Ada kayak saung-saung gitu. Oke, gue bakal bawa ke lantai 1 dan lantai 3. Ini toiletnya enak sih, Bebi. Nyaman. Gua lanjut ke lantai 3. Ada musola di sini. Di atas tuh ada mini biliar. Mungkin kalau buat ramean cocok di sini nih. Musolanya ada. Chess atau catur ada. Ini dia ramennya, ada karagenya, telurnya, dan gue pesen pisang. Tadinya gue tuh mau pesen chicken wings tuh, tapi nggak ada. Nah, kwetiaunya gue suka sih di sini, yang tipe agak-agak manis kayak gitu. Dan ini dia lantai satunya, ada outdoornya, lumayan bagus sih menurut gue, estetik juga. Keren sih nih dekorasi-dekorasinya. Terus kalau outdoor lantai satunya ini dia lesehan. Nyaman banget sih kalau buat ngobrol-ngobrol, mungkin kita lama nggak ketemu temen, reuni atau ngumpul-ngumpul. Cozy lah jadinya. Nah, lantai satunya ini ada juga yang indoornya kayak gini. Dan ini tempat kita mesen atau untuk payment. Atau mau yang di sebelah kirinya juga ada. Ini ada minuman badak nih, mungkin susah nyarinya kalau di sini ada. Terus di sini juga spot fotonya juga lumayan sih. Oke. Okay. Nah, ini di luarnya sini nih. Di Maps buka aja Osaka Hive Cafe.